Kita hari ini mengadakan salah satu program untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan di Putrajaya melalui operasi yang kita namakan BAH lah, Bentras Aktiviti Haram. Dan dalam pada hari ini, mulai pukul 6 pagi tadi, kita dan penguat kuasa kita bersama rakan kita Jabatan Immigration telah melaksanakan satu program pemeriksaan pekerja-pekerja yang bekerja di Putrajaya. Kita dapati selama 37 orang mempunyai latar belakang yang agak suspicious, dan kita ingin melihat dokumentasi mereka lah. Dan pagi ini kita pun telah ada pihak daripada Jabatan Immigration melihat bagaimana latar belakang mereka dan juga perkara-perkara yang membolehkan mereka bekerja di sini. Operasi BAH ni, Bentas Aktiviti Haram ni, kita adakan KPI kita 6 kali satu tahun. Dan pada kita mulai bulan 3 tadi ada satu aktiviti kita laksana. Bulan Julai ada 3 aktiviti, dan bulan 8 kita ada 2 aktiviti. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat laksanakan. Kita sudah lebih daripada KPI kita, tapi kita akan adakan dari masa ke semasa. Setakat ni kita belum ada aduan lagi yang berkaitan parti mengganggu penduduk di sini, sebab kita ada penguat kuasa yang cekap dan sentiasa melaksanakan tugas mereka. Kita ada lebih kurang 80 penguat kuasa di Perbadanan Putrajaya, dan tenaga ini kita gemelingkan lagi dengan kerjasama strategik bersama Immigration, PDRM dan sebagainya.